Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi kita lanjut untuk PJOK. Perkenalkan, nama aku Muhammad Iqbal Awali. Bapak akan mengajar sebagai guru PJOK. Oke, sebelum kita mulai, aku absen dulu ya untuk kelas 1 yang baru. Jadi jangan lupa ingat-ingat nama Bapak Iqbal, panggilan Iqbal. Mikail Azhara. Oke, lanjut. Rahel Fitria Jasmine. Muhammad Fairis Hibatullah. Aksa Luki Lutasa. Hafsa Zahira Faika Rahman. Gibran Abdul Ghani. Muhammad Asaf Al-Ghifari. Muhammad Nil Al-Kawasar. Rahelin Aulia Izzatunisa. Nafisa Putri Cendekia. Ponitia Ayudia Bilkis. Maitreya Catri Nurmaniti Sunarko. Akmal Ali Asibli. Aida Naufal Zakri Alvaro. Aisyah Naflah Hafisa. Oke, jadi setiap pagi Bapak rutin sebelum masuk ke pembelajaran, kita absen dulu. Untuk anak-anak hari ini, siapa yang kondisinya kurang fit? Oke, jadi jangan lupa, karena ini masih pandemi virus corona, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa setiap pagi olahraga, kemudian sebelum kalian masuk ke pembelajaran, belajar online, makan dulu sebelum pembelajaran online. Sebelum pembelajaran online, kalian siap-siap makan dulu. Oke, kita lanjut. Untuk kelas 1, yang materi pertama yaitu PJOK-nya tentang tema 1, subtema 1. Tentang lokomotor, gerakan dasar lokomotor. Gerakan dasar lokomotornya ada 3 hari ini yang kita praktekkan. Lokomotor ada yang tahu? Jadi untuk gerakan lokomotor, artinya pengertian dari gerakan lokomotor, gerak yang berpindah tempat atau gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Baik, ulangi lagi ya anak-anak. Gerak lokomotor, gerak yang ditandai perpindahan tempat. Nah, ini contohnya yang kalian praktekin untuk hari ini. Jadi nanti kalian praktek di rumah pemanasan, kemudian praktek mengikuti sesuai materinya, entar difoto dikirimkan ke WA Ustazah Mila. Oke, kita lanjut. Berjalan lurus. Jadi kalian akan mempraktekkan berjalan lurus. Ada yang tahu berjalan lurus? Oke, lanjut. Berjalan lurus ini masuk gerakan lokomotor. Kenapa? Iya, betul. Gerakan lokomotor tadi yang Pak Iqbal sempat sampaikan, gerakan lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Oke. Nah, contohnya gerakan lokomotor yaitu berjalan. Anak-anak tahu ya, berjalan lurus. Jadi kalian akan berjalan lurus. Berjalan lurus menghadap ke depan. Gak bisa berbelok dan gak bisa kalian berputar arah. Namanya berjalan lurus. Kalian jalan lurus saja. Kemudian yang kedua, kalian akan berjalan mengikuti garis lengkung. Jadi contoh nih, tadi jalan lurus dan sekarang garis lengkung. Kalian ikuti arah jalannya. Kalau jalannya lengkung, kalian mengikuti garisnya lengkung. Jadi kayak gini. Miring ya. Ini garis lengkung. Oke. Jadi garisnya lengkung. Gak lurus. Paham ya? Kalian berjalan mengikuti garis lengkung. Garisnya berbelok. Begini. Ini garis lengkung. Tadi yang pertama, jalan lurus. Ini. Yang kedua, mengikuti garis lengkung. Di anak-anak,
Oke. Jadi ulangi lagi, gerak lokomotor pengertiannya adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Jadi berjalan, contohnya gerak lokomotor ada berjalan, lari, kemudian melompat, dan lain-lain. Jadi masih banyak contoh gerak lokomotor. Nah, di sini masuk gerakan berjalan. Ini salah satu contoh gerakan lokomotor. Gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Jadi masuk ya. Nah, ini berjalan lurus. Gambaran ini berjalan lurus. Kemudian yang kedua mengikuti garis lentur. Yang ketiga contoh gerakan berjalan, berjalan mengikuti garis zigzag atau jalan kami itu berbelok. Yang pertama berjalan lurus. Kalian ikutin aja garisnya. Contohnya ini jalan nih, garisnya lurus. Kemudian yang kedua garis lengkung. Jadi garisnya bukan lurus, bukan zigzag, jadi belok. Seakan-akan kalian berjalan tapi garisnya itu miring. Itu bukan miring-miring. Paham ya? Kayak gini. Yang kedua, mengikuti garis lengkung. Kemudian yang ketiga berjalan mengikuti garis zigzag. Kalau zigzag, jadi garisnya miring. Jalan kalian miring, belok. Satu, dua, tiga. Kalian bisa praktekin di rumah ya. Ntar kirim videonya ke Pak Iqbal. Oke? Kita lanjut ntar ke lapangan. Sebelum kita lanjut ke lapangan, biar kalian semangat. Ini Yael dari SIT Cahilmu. Setiap pembelajaran pasti ada Yael-nya. Ntar kalian dipahami anak-anak. Kalau Ustadz-Ustadz bilang SIT Cahilmu, yes, 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 mantap, aku hebat bersama Al-Quran, insya Allah, insya Allah, luar biasa, Allah Akbar. Bisa ya, ulangi lagi. STIT Cahilmu, yes, 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 mantap, dasar, hebat, aku bersama Al-Quran, insya Allah, insya Allah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, biar lebih semangat lagi, ini ada Yael di Becoka, yaitu untuk PPK. Ntar kalian ingat-ingat juga, tadi untuk Yael khusus STIT Cahilmu, yang sekarang Yael PJOK, ini bukan PJOK sih, semua pembelajaran. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Allahu Akbar. Oke, ingat ya. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Allah Akbar. Oke? Okay? Next. Tadi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan untuk menghargai para pahlawan dan ulama yang telah berjasa kepada negara kita. Sebagai sifat nasionalisme kita kepada para pahlawan. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Oke? Okay? Kita langsung mulai. Kalian juga ikutin di rumah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Hiduplah Indonesia Raya. Dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia raya, merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka merdeka hiduplah Indonesia raya. Oke, kita lanjut ke pemanasan. Jadi jangan lupa kalian juga ikutin gerakan pemanasan. Entah pemanasan kalian dipoto, bisa juga pada saat pemanasan kalian pakai baju baju olahraga. Kebetulan baju olahraganya ini belum ada, jadi kalian diganti pakai kaos, entah kaos jersey ataupun kaos biasa, intinya pakai kaos. Kemudian kalian training, kalian ikuti pemanasan, ikuti nama dari Pak Iqbal, kalian ikut pemanasan di rumah juga, ntar dipoto, kirim ke Ustaz Damila fotonya, ntar Ustaz Iqbal lihat, kemudian upload, ntar dikirim ke grup lagi. Oke, kita langsung gerakan pemanasan. Yang pertama, gerakan pemanasannya kita agak dipercepat karena udah siang. Jadi gerakan pemanasannya, kedua tangan diangkat ke atas, kalian ikutin gerakannya, dihitung 1-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ingat-ingat ya, kakinya dibuka pada saat pemanasan biar enggak cedera ataupun enggak sakit. Jadi kakinya dibuka kurang lebih 40 cm. Tarik ke kiri, badannya ikut gerakan tangan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang kedua tangan dibuka dan ditutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan dicepit kaki kiri, lurus. Pengen kaki depan, tangannya jepit lurus ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geser kaki kiri, tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki kanannya diangkat ke depan. Ingat semuanya dimulai dari gerakan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat kaki kiri ke depan, dipegang kedua tangan. Ingat, dipegang kedua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian putarkan gerakan kaki kalian, pegangan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang lari di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, gerakan larinya semakin cepat, kemudian hitungan 8 kalian lompat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita next di materi gerakan lokomotor. Ada 3 yang tadi sempat dibahas di teori di kelas. Yang pertama, berjalan lurus. Ini ada garisnya. Kalau kalian di rumah bisa mencontohkan berjalannya, bisa pakai garis. Kalau seandainya kalian di rumah prakteknya di tanah, kita tanah kalian di garis pakai batu bata. Entah juga bisa pakai rapia, kalian kasih rapia di rapia lurus. Di sini baik kalau pakai nyakon, alat olahraga, alat bantunya pakai nyakon. Jadi kalau berjalan, gerakan kakinya tidak terlalu jauh. Oke, kita lanjut gerakan berjalan. Ingat ya, kalau berjalan, gerakan kakinya jangan terlalu jauh langkahnya. Jadi langkahnya kecil aja. Ayunan tangannya pun biasa. Kalau gerakannya panjang itu namanya lari. Ayunan tangannya pun ikutin gerakan kaki. Jadi gerakannya biasa. Pandangan kalian menghadap ke depan. Yang kedua gerakan berjalan mengikuti garis melengkung. Di sini sudah ada alat bantunya, pertama berupa ini kon kerucut, kan garisnya mengikuti garis yang melengkung. Tadi pertama lurus, kan melengkung. Jadi tumpukan mengikuti garis melengkung. Jadi nggak terlalu belok ya, melengkung biasa aja. Oke, kita lanjut. Gerakan yang ketiga, berjalan mengikuti garis zigzag. Kalau zigzag itu hampir mirip kayak gerakan melengkung, cuma ini belok-belok. Belok ke kanan, bisa juga belok ke kiri, kanan ke kiri. Kalian bisa ikutin di rumah. 1, 2, belok lagi. 3, belok lagi. 4, 5. Ulangi lagi. Berjalan mengikuti garis zigzag. 1, 2, 3, 4,
5. Oke. Jadi bang ya, ternyata berjalan pun masuk aktivitas gerakan berolahraga. Ternyata berolahraga banyak macam gerakan aktivitasnya. Jadi dari cabang atletik termasuk ini ada berjalan, kemudian masuk gerakan dasar lokomotor. Kan ingat-ingat gerakan lokomotor gerakan yang ditandai adanya perpindahan tempat. Itu namanya gerakan lokomotor. Contohnya ini berjalan, ini masuk gerak lokomotor. Oke, ntar kalian dipraktekin di rumah gerakan berjalan, kemudian dikirim fotonya ke Ustadz Damila biar Ustadz Iqbal lihat, ntar diupload. Biar semangat, kita akan mengingat lagi tepuk PPK, kita ikutin, kalian mengikutin gerakan Pak Iqbal. Kita ulangi lagi ya. Tadi yang YLYL SITC ilmu kalian udah tahu. Nah sekarang tepuk PPK ulangi lagi. Nah kalian pun di kelompok, di pembagian kelompok termasuk di tepuk PPK. Ada religius, kemudian nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Saya pause dulu ya. Next, oke. Kita akan udah tahu ya, oke. Jadi akan melakukan speakingnya tepuk PPK. Tadi ntar pembagiannya di kelompok pun ntar kalian ada pada saat kalian di sekolah. Ntar ada pembagian kelompok, ada religius, kemudian nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Di situ pun ada. Nah di YLYL tepuk PPK, di YLYL tepuk PPK pun ada. Oke, kita mulai tepuk PPK. Religius tangannya gini nih. Hormat. Salam. Nasionalis. Tangan kanan kan hormat, bukan tangan kiri, tangan kanan. Mandiri itu seakan-akan kasih kode semangat. Tangan kanannya digenggam, kemudian tangkat ke atas. Gotong royong tangannya gini nih. Tangan kirinya megang siku tangan kanan gotong royong, menandakan gotong royong saling membantu. Integritas. Guys, saling membutuhkan satu sama lain. Oke, ulangi lagi. Tepuk PPK nasionalis. Maaf, ulangi lagi. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Luar biasa. Allahu Akbar. Terakhir SITC anak C ya, hafal Quran. Yes. Mantap, aku hebat bersama Al-Quran. Insya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, cukup sekian dari Pak Iqbal. Ingat kalian pemanasan, kemudian praktikin gerakan yang dari Pak Iqbal praktikin, kemudian dikirim fotonya ke Ustadz Damila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.